ramai penumpangnya. Mafala Transport. Mana Pak Ahmad ini? Pekanbaru. Pekanbaru. Woi. Masih wahan. Pak Ahmad enggak mau lagi. Pak Ahmad jebane Bang Tengah. Hah? Boten medun to Pak Ahmad. Boten medun. Gitu tenang. Mafala. Yuh lah. Gimana bos? Arek bos. Pak Ahmad mureng-mureng. Bodoh iwan ora medun lho muni mureng-mureng. Ya, situasi dalam uji coba, bos. Ya, ini bekas Gunung Mulia ya, Mas ya? Orang mana ini? Toke ini. Jambi, Jambi. Mantap. Ular. Awas kepala, awas kepala. Ini ada yang kejedot, ada korban satu. Awas kepala, kepala. Yo rame penumpangnya, yo rame penumpangnya. Masih kemana? Nganter kawan. Oh nganter. Mirip Peggy ya, Peggy Setiawan. Apa? Iya, wah ini masih. Kembali bang mana? Ini kebalang. Mirip Peggy Setiawan. Kembali bang di kawasan ini. Aku melu ya Mas Iwan. Ayo. Ayo. Sampai Jambi toh Pak ini, Pak? Pekanbaru atau Jambi? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Lewat selatan toh masuk tol Pak Ahmad? Lewat tol atau pos alo selatan? Pos selatan. Hah? Gaya ya, Pak. Akhirnya nek ora kurangan mboten medul lho, Pak. Oh, oh, iya. Gaya aja. Polar. Tapi bodinya saya segera, Pak. Bodinya saya segera sama Gunung Mata. Gunung Mulia. Gunung Mulia. Ramai ya penumpangnya. Ramai Pak. Terakhir ya. Ini penuh ALS ini. Penuh ini Pak. Ya enggak pasti ALS juga penuh. Berapa Pak penumpangnya? 40. Wih, remnya keren. Oh, iso. Hampir. Tujuan kemana Mbak itu tadi? Ke Lampung. Oh, ke Lampung, keren ke Jambi. Asli Lampung? Iya. Lampungnya mana? Lampung Timur. Lampung Tengah. Dekat Pesuji. Jauh. Jauh ya udah. Yuk, mari.
Masih nunggu penumpang, Bang? Nanti ayah. Kemarin katanya ikut ambil pasir. Iya. Anak Iwan ya? Iya. Kemarin ikut ambil pasir. Hei, makan sini aja nanti jos, nggak usah mampir dua minggu langsung sampai Sampang aja. Ya cepet dong. Kamu jangan cari. Wah ini dagingannya oke okay, Pak Ruhadi ini dari sana nanti ada 220 sama 378 ini. 378 ya Pak. Padahal sampai mana bumi ayu jasmu bumi ayu. Oh ini naik Merak. Tangerang. Berarti besok siapa yang berangkat? Tadi di 220 di telepon itu bisa nggak berangkat? Kalau nggak bisa berangkat saya putus kepala. Kalau kita mau enggak bang, bangkunya aja ganti udah keren mobil ini. Asal bangku ganti ya udah. Yes. Kalau ganti bodi Adi Putra gitu ya bang ya, yang nggak usah kaca dua, kaca satu aja, mantap. Adi Agung selalu ikut. Iya, kalau kamu kan ikut ALS, ikut Cahaya Tran, ikut truk, ya toh. Ini tadi udah reparasi apa ini kok ikut kotor ini? Udah kerjakan apa ini tadi ini? Oh, berdiri rantai sepeda kerjanya hari ini. Bersih-bersih gigi ini habis makan nih Mas ini. Wah. Yes. Kemarin nonton enggak videonya? Nonton, Wo? Ada kamu, Wo? Ada. Mamamu nonton? Ibu nonton. Bilang apa katanya? Ganteng anakku ngono iki ya. Besok ramai enggak Pak besok? Lumayan. Jadi ini nih jalan 10 aja ya. Jalan 12. Halo. Apa? Halo. Nanti ada apa? Gila gendong teh enggak lagi nanya penumpang kok tambahan di piye? Mas tadi yang datang nanti. Iya. 378 tapi telat. Mana? 378. Itu besar. Wah, itu. Apa ini? Apa ini? Yang buat ini. Baru tiba ini. Dari Jambi. Kan apa tulisannya enggak mau? Tulisannya apa? Apa bacanya itu? Males ngejo. Hah? Males ngejo. Oh, males ngejo. Makan ini. Joli. Pongah Joli. Wong tengah belajar tadi. Oke ya teman-teman ya, sambil menunggu penumpang dari Klaten, saya akhiri video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya dan semoga perjalanan ALS 234 lancar, selamat sampai tujuan, banyak rezeki di lintasan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Iya, Wo.